Salam kekasih Tuhan, hari ini kita belajar dari burung gagak. Burung gagak itu bisa dipakai Tuhan untuk memberi makan yang namanya Elia. Tetapi belajar dari apa yang dilakukan oleh Elia. Sampai burung gagak sendiri Tuhan bisa perintahkan burung gagak itu memberi makan Elia. Apa yang dilakukan oleh Elia? Ketika Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sungai Kerit, maka di situ dijelaskan bahwa yang namanya Elia ini taat. Apa yang dikatakan Tuhan? Kamu pergi ke Sungai Kerit, maka di situ dia pergi ke situ karena sebuah ketaatan. Nah, Alkitab melaporkan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 bahwa apa yang dikatakan Tuhan, maka Elia pergi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan kepada Elia. Nah, jadi pada waktu dia taat, maka yang terjadi adalah Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan Elia. Secara manusia Anda tahu bahwa yang namanya burung gagak adalah burung gagak pemakan bangkai. Kalau sudah ada makanan di dalam mulutnya, tidak mungkin itu lagi dikasih kepada Elia. Pasti dia udah telan begitu, karena apa? Dia rakus. Tetapi kekasih Tuhan, tahukah saudara bagaimana Tuhan memerintahkan burung-burung gagak itu memberi makan Elia pagi dan petang. Anda bayangkan pagi dan petang Tuhan memerintahkan burung gagak ini memberi makan dari Elia pagi dan petang. Pagi dan petang. Dan dikasih apa? Roti dan daging. Nah saudara kekasih Tuhan, bagaimana Anda bisa memikirkan bagaimana burung-burung gagak ini mengambil yang namanya roti dan daging kalau bukan atas izin Tuhan, tetapi karena ketaatan daripada Elia, maka Tuhan bisa memerintahkan burung-burung gagak memberi makan Elia. Nah hari ini saya mau kasih tahu pesan Tuhan hari ini adalah bagaimana supaya Anda tidak perlu khawatir akan makan minum saudara. Anda tidak perlu cemas karena Tuhan bisa memakai siapa saja menolong saudara dan menurut caranya Tuhan. Tetapi belajar dari Elia apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, maka dia taat saja. Persoalannya sekarang adalah ketika Tuhan menyuruh Anda, apakah Anda hari ini taat sesuai dengan firman Tuhan? Maka mari hari ini belajar taat apa yang Tuhan katakan Anda lakukan, karena bagi Tuhan yang namanya menjaga kehidupan Anda, memelihkan hidup Anda, bagi Tuhan gampang sekali. Yang penting adalah Anda taat kepada Tuhan. Ketika Anda taat, maka kita belajar dari 1 Raja-Raja pasal 17 ini, maka Tuhan memerintahkan burung-burung gagak memberi makan Elia. Saya berharap firman ini menguatkan, meneguhkan saudara. Dan Anda senantiasa boleh bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.